حمدا شكرا لله صلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, kita harap-harapkan berkah rahmat ilmunya, yaitu beliau Al-Habib Nizar bin Husni Alwi alaihi terus. Dan yang kedua, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam beliau Al-Ustadz Imam Sibro Mulis dan Al-Ustadz Joko Susanto dan segenap jajaran ketakmiran Masjid Darussalam. Yang ketiga, khususnya kepada sekretariat, kepada sekretariat muasalah bainal ulama iwal muslimin, yakni beliau Al-Ustadz Kiai Taufikur Rahman, dan kepada semua yang saya hormati dan ta'zimi, kepada semua pendengar yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kepada malam keempat Ramadan kali ini kita akan bareng-bareng belajar mengenai tahsin Al-Qur'an. Langsung masuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Langsung saja kita masuk pada ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk pada ayat pertama. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bisa perhatikan di ayat yang pertama sering-sering sekali, bukan kesalahan tapi kurang tepat. Menurut saya bukan kesalahan tapi kurang tepat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ro, nah, ro itu salah, sudah salah. Contoh ro Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa ketukan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang tepat. Ro-nya berlebihan, ketukannya terlalu berlebihan. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu ketukan atau dua ketukan. Kalau kita baca dengan Ar-Rahmanirrahim itu sudah berlebihan. Menurut saya kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Mari kita ulangi bersama. Contoh bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita langsung masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini perlu kita perhatikan mengenai ayat yang kedua ini. Alhamdu. Al, banyak orang yang membaca dengan ale ale. Alhamdu. Jadi lam nanti dibaca dengan le. Alham bukan ada tapi alham. Juga terdapat pada kalimat ha. Ini terkadang di antara kita masih ada yang baca dengan ha. Alhamdulillah. Jadi bukan ha tapi ha. Alhamdu. Bukan du tapi du. Du bukan du. Alhamdulillah. Nah, itu kurang tepat. Jadi yang lebih tepatnya Alhamdulillahirabbil alamin bukan rabbil alamin. Itu kurang salah kalau rabbil alamin. Itu sama saja kita merubah huruf juga merusak makna, bukan merusak makna. Yang tepat alhamdulillah
terlalu berlebihan. Rok, nah itu sudah salah. Rok, sudah berapa ketukan itu? Seharusnya rok, rok, bukan rok. Kalau rok itu salah. Sudah berapa ketukan itu berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kelihat, kedengarannya enak, kedengarannya, tapi itu kurang kurang tepat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi harus muncul, harus muncul. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu, dua, tiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup untuk malam ini. Kita sudah belajar tiga ayat dari surah Al-Fatihah. Akan lebih baiknya jika kita ulangi surah Al-Fatihah dari pertama sampai ketiga bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin untuk malam ini sudah cukup sampai ayat ketiga saja, bisa diteruskan dengan waktu. Jika ada yang benar itu semuanya dari Allah Ta'ala, jika ada kesalahan dan kelemahan itu murni dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.